teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi channel RPD. Mantap. Oke, hari ini Amar dari tanggal 24 sampai 28 November ada acara di Mall Living World Pekanbaru. Jadi acaranya itu dari tanggal 24 sampai 28 itu kita ada expo reptil di Living World. Dan tanggal 28-nya itu kita dari komunitas reptil Amar dari Reptil Pekanbaru ngadain kontes reptil nasional, teman-teman ya. Jadi ya, puncak itu tanggal 28 November 2021, teman-teman. Jadi sekarang Amar lagi di Living World. Jadi Amar mau coba ngeluarin si Jubi yang tadi malam dia sempat mecahin kaca, teman-teman ya, karena udah dari sebelumnya udah ditaruh di mall. Jadi kacanya itu dipecahin sama dia. Jadi Amar mau coba tengok kacanya. Tapi nanti Jubi mau Amar keluarin, jadi gimana nanti responnya dari pengunjung dari Living World, gimana responnya ketika ngelihat ular besar nih, teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja. Bet, angkat kacanya. Ini teman-teman ya, nih lihat. Ini semalam si Jubi dorong kacanya ini ke sini. Kacanya ini didorong ke sini sama dia. Jadi ini pecah. Untung nggak pecah semua nih di dalam mall. Sempat lepas di dalam mall apa nggak kocar kacir nih semuanya nih. Nih. Jadi sekarang Amar mau coba keluarin dia keluar, teman-teman ya. Bet. Waktu jaga aja lah. Ntar nih kacanya agak berat, jadi Amar perlu bantuan nih. Mau dibuat lantai berapa? Angkat aku tarik kaca ya. Oke, aman. Sudah, sekarang Amar mau coba keluarin. Jadi nanti Amar mau lihat gimana responnya pengunjung di sini ketika ngelihat ular gede banget. Enak, ayo, ayo. Kalau ke komplek lain ya beda, jangan lagi yang lain. Beda pasal. Kan ada kawan. Baru bengkok. Mana sekarang? Ayo, sini. Ah. Tanggal mas lepas tahan. Ini tahan aja, tahan aja. Lawan dia. Kok di kosong tahan ya. Ayo lagi ya. Mas, kena kacanya kayaknya. Kacanya aja kacanya, Bim. Banyak, banyak. Kabarin. Di atas itu ular lagi. Ini asli sumpah. Ini badannya beratnya luar biasa, teman-teman. Oh my God! Oh. Jadi Jubi ini dia jarang dipegang, jadi ketika dikeluarin dia langsung jalan-jalan, teman-teman. Jadi kalau mau olahraga ini kayak gini, teman-teman. Ini aja udah capek banget yang kerjain. Karena dia jalan, jadi capek ngindung ya. Ipit.
Rekam kucingnya. Pegang. Kalau pegang aja enggak apa-apa. Kalau kepalanya udah pegang dia. Pegang kita aja cuma. Gendong enggak? Coba gendong. Ah, gila. Jadi Jubi ini dia lebih liar. Liar bukan berarti itu ya, karena dia jalan terus jadi capek. Dibanding sama yang adiknya yang satu lagi yang 5 meter itu dia lebih tenang. Kalau dikeluarin dia diem aja. Wah. Dan namanya Jubi. Jubi. Kalau apa cewek? Ini cewek. Namanya Jubi deh. Hai Jubi. Ah, kakinya dililit. Ini bisa besar lagi ini. Iya, besar pohon gini. Enggak. Wah. Ada mungkin 200 kilo. Berat di atas 100 kilo nih, berat banget. Lihat. Namanya ular masuk ke mall. Ular masuk ke mall. Ya, kalau diangkat semua enggak nanti enggak bisa, kalau gini masih bisa. Ular masuk ke mall. Hei, jangan ke sana. Nanti masuk kolong. Ularnya mall. Biarin aja mau pegang. Dia mau jalan. Ini dari tadi Jubi ini dia jalan terus teman-teman, jadi ular kalau misalnya sebesar apapun kalau misalnya bergerak itu pasti bakal capek banget. Kecuali dia diem aja itu lebih enak, nggak napas samar, nggak ngos-ngosan. Wah. Berapa kilo nih bang? Berat banget. Berapa? Di atas 100. Luar biasa teman-teman ya. Ular besar masuk dalam mall. Gimana? Makanya ayam. Ayam, babi hutan, kambing. Pitot ya? Iya, pitot. Berapa umurnya? Ini udah 10 tahun. Ambil anak kecil tapi itu. Jangan gerak, diam aja. Dah. Jadi sekarang si Jubi juga udah mulai kecapean teman-teman. Jadi tadi dia jalan-jalan terus, sekarang nggak amar pegang, dia lebih santai, nggak kayak tadi gerusak-gerusuk.
Ini kepalanya ini teman-teman ya, ini bisa lihat ini kulitnya kayak ngelupas karena tadi malam dia nyundul karung, jadi gini kepalanya tuh, kepala jadi gini. Tapi nanti ini ganti kulit bakal ini, bakal sembuh lagi kok, bakal hilang. Karena ini nggak permanen teman-teman. Mantap. Ambil bit orang-orangnya gitu. Kita panjangin. Gak ada yang berani. Paling pas lagi nyantai gini aja megang. Pas lagi nyantai gini aja dipegang. Berat banget. Ini si Jubi ini badannya lagi udah mulai kurusan teman-temannya karena dia birahi. Sebelumnya ini badannya ini gede banget ya, obesitas. Jadi ini masih karena dia birahi, jadi badannya mulai nyusut agak kurus. Tapi mulai selesai acara ini bakal dipus lagi makannya teman-teman ya. Apa ngasih makan pakai babi hutan, jadi biar badannya itu cepet gemuk. Nah, dia udah capek nih, diem aja. Rekam-rekam pak ujung aja. Adik ini. Banyak ya dari tadi. Nggak ada potong nih, Bang? Ada. Pindah posisi aja, pindah posisi. Ini masih siang teman-teman, jadi pengunjungnya belum ramai. Tapi nanti sore mungkin dikeluarin lagi, bakal dikeluarin lagi. Edan. Oke teman-teman ya, kayaknya si Jubi Omar masuk ke kandang lagi. Omar juga udah kuat karena dia lasak jalan-jalan terus. Oke, kita masukin lagi ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, sekarang waktunya Jubi masuk kandang. Udah gak kuat lagi, berat banget nih anak. Aduh. Gila nih ularnya. Padahal dia cuma jalan aja tenaganya kuatnya luar biasa. Biasa aja megang hanya. Enak ngelur ini. Berisi. Siap. Pengen megang ini, Bang? Siap, siap. Kacau tuh. Pegang. Langsung ambil posisi. Ayo, keluar ini. Ah gila. Oke teman-teman, Jubi udah mau masukin lagi karena siang. Walaupun AC tetap panas juga kalau udah ngeluarin dia. Tapi mungkin nanti sore bakal lamar keluar lagi. Oke, waktunya per moment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.